KG ini berdiri dia di tahun 2001. KG ini dimiliki oleh 4 orang. Dasarnya kita melihat waktu itu banyak sekali barang-barang aksesoris yang tidak dikerjakan sehingga gagal delivery. Tokoh yang inspirasi itu mertua saya, sebenarnya. Dia banyak mengajarkan kita. Yang saya ingat, ketika kamu menjadi pengusaha, karena beliau pengusaha juga, jangan pernah takut kalah bersaing, karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Yang pertama ya, kita berdoa harus terus punya kemampuan ordernya. Yang kedua, harus punya efisiensi. Yang ketiga, jaga hubungan baik dengan customer dan supplier supaya kita sama-sama menghadapi. Jadi pandemi ini kita hadapi sama-sama. Pesan saya cuma tiga. Jadi yang pertama, semangatnya harus terus ditambah, jangan pantang menyerah. Yang kedua, dia punya komitmen ya, kayak tanggung jawab tadi. Yang ketiga, waktu ini jangan sampai terbuang sia-sia. Jadi pemimpin yang baik itu, yang paling penting menurut saya komunikasi yang baik itu terbuka. Yang kedua, harus sabar. Dan yang ketiga, harus punya rasa tadi, harus terus memotivasi. Jangan pernah kita berpikir negatif dulu. Terus jangan takut kalau sesuatu usaha atau capaian kita, jangan pernah kita berpikir gagal dulu.